Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, para penonton yang dikasihi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Hari ini kami sekeluarga akan berkunjung ke suatu tempat di mana boleh nak kata mungkin lah, bukan kata tempat, salah satu tempat pelancongan yang unik, yang masih belum diterokai oleh ramai pengunjung. InsyaAllah kita akan pergi satu tempat tu. Di mana saya? Sungai Rayu. Sungai Rayu macam mana? Okey, kita akan ke sana. Sungai Rayu, nama Sungai Rayu, tapi ada air terjun. Air terjun selalu orang tinggal waterfall kan. Okey, selalu dikaitkan dengan apa, air terjun ni dikaitkan dengan gunung. Selalunya gunung. Saya pun tak pernah pergi. Hari ini kita sama-sama terjah, sama-sama cari pengalaman yang pertama bersama penonton-penonton sekalian. Okey, adik nak cakap apa-apa? Cakap jom. Jom kita. Okey, kita jalan dulu. Jangan lupa, sebelum kita mulakan perjalanan, mari kita buat kita naik kenderaan. Kita baca doa. Naik kenderaan. Macam mana baca dia? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi sakhalana haza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina namun salimun. Amin ya rabbal alamin. Kita jumpa sebentar lagi. Mas, kita dah baca doa naik kenderaan. Yang paling utama sebelum kita memandu, dengan safety beltnya, okay, jangan lupa pakai. Okay, jangan lupa pakai. Kemudian pastikan rotek kereta okay, kenderaan okay, minyak hitam dah check ke belum, air dah check ke belum. Okay, dah selesai semua tu, kita macam mana, apa tip dia? Kita kena ada satu landmark di mana kita bermula. Jadi pertama kita tahu landmark di mana bermula dan juga checkpoint yang penting. Contoh checkpoint yang penting mana? Checkpoint kita dapat kita lihat ke laluan-laluan jansi-jansi atau simpang-simpang yang mungkin boleh berpecah. Mungkin tuan-tuan ada checkpoint. Okey, kita kena marking semua tu. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, yang paling lebih, yang paling utama, kat mana destinasi? Kita dah tahu kita mula kat mana landmark. Kita nak tahu sebelum sampai destinasi ataupun nak sampai destinasi, apa landmark dia? Okey, buat masa ni yang kita dapat landmark yang pertama kita nak mula ni. Sekarang saya berada di betul-betul jalan keluar UiTM Kota Samarahan Kampus 2 Sarawak. Okey. Kita berada depan ni. Sekejap. Okey, kat mana dia punya ni? Okey. Okay, nanti kita sama-sama dah sedia, kita boleh sama-sama bergerak. InsyaAllah kita tunggu tak koju ni sayang ni. Ni tak habis-habis nak forward handphone. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Okay, perjalanan daripada pintu masuk UiTM tadi sampailah ke pintu masuk Wildlife Park Matang. Alhamdulillah kita telah sampai di Matang Wildlife Center
Dan juga kita sekarang ni kita nak pergi mandi-mandi. Mandi-mandi nama tempat ni ialah Sungai Raya. Okey, nanti kita tengok, kita review apa keadaan. Terima kasih. Adios amigo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita sampai di Sungai Raya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, penonton sehat. Inilah suasana kawasan parking . Kawasan parking Sungai Raya. Tu family saya. Hai Maya. Hai Maya. Okey, saya bersama dengan Ustaz Koyum. Apa? Okey. Ini bersama Edi. Ya, tu Edi. Okey, kalau untuk sini, masuk di sini, kita akan dikenakan bayaran sebanyak RM2. Bayar masuk seorang. Bayar masuk seorang. Mungkin adalah fasiliti yang dia bagi. Okey. Kita boleh review. Okey, ini dia punya. Okey, kita akan review semula insya-Allah. Bersama-sama adik keluarga saya nampak. Okey, hai Toha. Hai Toha, saya nampak Toha. Okey. Kita akan review lagi sebentar lagi. Okey. Bye. Hai, kita dah sampai di kawasan di mana tempat berkelahnya Sungai Raya. Apa nama tempat ni? Apa nama ni? Ni. Sungai Sungai Raya ni sungai. Matang Wildlife Kuching. Matang Wildlife Kuching. Okey. Saya kat lah depan ni. Sekarang kita tengah membuat persiapan di mana kita akan cari tapak untuk berkelah. InsyaAllah berkelah juga ya. Yang perlu solat, solat.